Orang-orang mati di antara mereka, mereka sebut dan mereka syiarkan dengan nama mati syahid. Dikarenakan tindakan yang mereka lakukan katanya adalah jihad fisabilillah. Sungguh para aparat yang berjihad menghalau kalian yang hendak membuat pintu kerusakan dan fitnah pada umat. Aparat yang berjihad, bukan mereka. Adapun yang mati di antara mereka sebagaimana Rasul katakan, man mata walaysa ala unuqihi bai'ah. Di sabda lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja min at-ta'ah, barang siapa yang membangkang kepada penguasa kalaupun hanya sejengkal, thumma mat, kemudian dia mati dalam keadaan itu, mata mitah jahiliyah, dia mati dalam keadaan bangkai jahiliyah. Syahid apa yang mereka maksudkan? Nabi mana yang mereka jadikan tuntunan untuk tindakan mereka? Di mana mereka dari anjuran Allah dan Rasulnya ini sallallahu alaihi wasallam?